Guna mempererat hubungan antara Kaji Unit DPRD Sumut bersama Bea Cukai Belawan, keduanya mengadakan silaturahmi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Belawan. Rombongan pengurus Kaji Unit DPRD Sumatera Utara yang diketuai oleh Budiman Pardede, Ketua Kaji Unit DPRD Sumut dari Media Marta B. Sumut, Kom dan Metro 24, Parsarwan Sitorus, Wakil Ketua Kaji Unit DPRD Sumut Media Tribrata TV, Susandi, PLT Sekretaris Media Pewartako, dan Neverson Sinaga, Media Cetak dan Online Aspirasi Rakyat, langsung diterima oleh Doni Mulyawan, Kasih Penyuluhan Layanan Informasi dan Humas, Ma'ruf Amin, Kepala Subbagian Umum, Despan Sinaga, Fungsional Pertama. Ketua Kaji Unit DPRD Sumut Budi Pardede mengucapkan terima kasih atas penyambutan dari Bea Cukai Belawan. Kehadiran pengurus dan anggota Kaji Unit DPRD Sumut selain bersilaturahmi dan sekaligus memperkenalkan organisasi komunitas Aksi Jurnalis Independen atau Kaji Unit DPRD Sumut. Dalam kegiatan ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama dalam acara berlangsung untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Yaitu terkait dengan isu-isu yang berkembang, yang berat, yang mungkin perlu konfirmasi, itu jangan segan-segan teman-teman dari jurnalis harap konfirmasi langsung ke kami, dalam hal ini melalui saya yaitu sebagai Humas Bea Cukai Belawan. Mohon ketika ada info-info apapun tolong dikonfirmasikan ke kami. Kemudian yang berikutnya adalah ketika ada pelanggaran atau hal-hal yang tidak sesuai yang mencederai integritas dari para pegawai kami, mohon dari teman-teman jangan ragu-ragu untuk melaporkan mereka ke dalam aplikasi Sipuma, Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat. Ya, kita telah memberikan beberapa kontribusi pemikiran terkait tupoksi Bea Cukai Belawan. Ya, kita harap masukan-masukan itu bisa mendorong energi Bea Cukai Belawan sebagai garda terdepan untuk menjaga perairan, pelabuhan, dan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai pengawasan-pengawasan barang-barang masuk yang dari dalam maupun luar negeri. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaran Sitorus melaporkan.